Oke, selamat malam. Jumpa kembali bersama Mas Boy. Malam hari ini tema kita mengetengahkan masalah UMKM dan di mana di masa pandemi ini peningkatan UMKM. Kita berada di Kedai Ketan Punel Jalan Raya Darmo. Mari ikutin saya, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber kita, Wahyu. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam, Pak Wahyu. Sudah berkenan mampir di tempat kami yang sederhana ini. Begini, Pak Wahyu, saya mau tanya sedikit mengenai ekonomi yang sekarang ini. Bagaimana dampak dari pandemi yang lalu dan sekarang ini level kita sudah jadi level 1. Itu bagaimana? Yang pasti kemarin pandemi ini di tempat kami, Pak Boy, dapat dikatakan saya tiarap. Tiarap ya? Tiarap, jadi ada penurunan omset sampai dengan 70%. Tuh. Jadi, tapi kami pada waktu itu tetap berusaha, tetap bisa jualan, walaupun ada aturan tidak boleh makan di tempat, kemudian kursi takeaway ya, seperti itu, tetap kami tetap berusaha tetap jualan dengan cara menawar-nawarkan kepada customer kami, menawar-nawarkan seperti itu. Terus kemudian kami buat promo-promo, kemudian kami buat acara-acara menggratiskan seperti itu, sampai seperti itu agar pembeli mau datang. Ya. Mudah-mudahan aja sekarang ini perekonomian kita bisa naik kembali dengan adanya level 1 ini ya. Supaya dampak dari pandemi yang kemarin itu memang sangat-sangat dirasakan sekali. Sangat-sangat. Oleh para UMKM khususnya para pedagang-pedagang. Betul. Begitu Pak ya. Betul, sangat-sangat terasa sekali. Tapi bagaimanapun juga kami harus tetap bangkit, tetap survive agar tetap bisa Pak Boy. Kalau tidak seperti itu, tidak, kami nggak bisa apa-apa lagi. Jadi alhamdulillah sekarang setelah semuanya mayoritas warga Surabaya ini vaksin, berangsur-angsur pembeli ini juga mau datang ke tempat kami, apalagi pegawai kami sudah vaksin semua, jadi secara anu mereka nyaman ya. Sudah progres ya. Ya, ya ikutin aturan nyaman pemerintah untuk vaksin segala macam ya. Harapan kedepannya bagaimana Pak untuk peningkatan dari UMKM ini? Harapan kami mungkin warga atau anu tidak perlu takut lagi untuk datang ke tempat-tempat makan, ke tempat-tempat usaha, biar perekonomiannya segera bangkit. Dan kami juga mau kepada teman-teman pelaku usaha lain, pelaku kecil, menengah, manapun besar juga, ayo kita harus bangkit, harus, kita tetap harus inovasi, jangan mau kalah dengan virus, tapi tetap harus jaga prokes, tetap harus itu, karena kita memasuki masa baru ya ini Pak Boy ya, harus seperti itu. Ya tetap untuk prokes Pak ya. Tetap. Saya lihat di sini cukup unik sekali Pak ya. Di sini menyediakan menu-menu, ada apa aja nih? Ini ada ketan durian. Coba ini ketan durian, ada ketan pisang, pisang susu. Inovatif sekali ya untuk ketan-ketannya ini, dan juga ada minuman-minuman jadul ya, zaman dulu ini. Ada wedang uwu, wedang jahe, wedang bandrek, koteng. Harganya pun juga relatif sangat terjangkau sekali Pak ya. Ya, kami ingin menghadirkan nuansa pedesaan di tengah kota Surabaya ini. Baik, baik, baik. Di sini juga saya lihat ya, ini juga ada permainan zaman dulu untuk memanggil pelayannya Pak ya. Oh iya. Jadi pembeli kalau mau pesan tinggal ini diputar aja, nanti waiter kami akan datang melayani. Unik sekali saudara-saudara. Unik sekali ini. Kalau zaman dulu kita sangat mudah sekali mendapatkannya. Kalau sekarang itu, wah, memang sulit Pak ya mendapatkannya. Ini namanya edek-edek. Ini puter aja, tiga puter, pelayannya langsung datang untuk melayani ya. Kita